Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat, tonton dan simak videonya sampai habis, di mana di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Billar, yang mana salah satunya yaitu kabar dari Hafiza Devi Anjani yang katakan ini soal Leslar dan juga Haris, dan ada juga kabar lainnya yang tentunya akan Mimin sampaikan di pagi hari ini ya para sahabat. Simak dan tonton videonya sampai habis dan no di skip biar tidak salah paham. Baiklah para sahabat Leslar, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ada kabar dari Bens Radio 1062 FM soal 10 tura 10 tanggal lagu jawara minggu ini, yang mana Lesti Kejora dengan lagu Insan Biasa berada di posisi pertama, luar biasa mengalahkan Novi Rizky dengan lagu KDRT ini. Dan di nada sambung pribadi 12-12 Telkomsel, di sini lagu Lesti Kejora berada di urutan kelima top nada sambung pribadi minggu ini. Masya Allah, luar biasa, gasken untuk kalian nih untuk memakai nada sambung pribadi lagu Insan Biasa. Ya, kita lihat unggahan dari Pop FM Jakarta soal 10 lagu terhit nih di minggu ini, yang mana lagu Lesti Kejora Insan Biasa ini berada di posisi ke-6 yang mengalahkan lagu Rara ya dengan judul Pangeran Dunia. Wow, keren kan, idola kita the best nih Bunda Lesti ya. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat unggahan dari L2W soal 4 lagu Lesti Kejora yang masuk ke dalam dangdut merinding di Spotify nih. Ya, di posisi ke-3 ada lagu Insan Biasa, di posisi ke-16 ada lagu Sekali Seumur Hidup, dan untuk lagu Lentera berada di posisi ke-25 ya. Dan untuk lagu Egois berada di posisi ke-39. Wow, keren banget nih 4 lagu Lesti Kejora yang masuk dalam dangdut merinding di Spotify ya. Ada banyak komentar yang mengatakan Masya Allah Bunda El the best, Masya Allah, Alhamdulillah. Gaskan lagi nih kalian ya Lesti lovers, Lesti lovers, streaming lagu Bunda Lesti ya. Lagu Insan Biasa di langit musik, lagu Insan Biasa telah menempati posisi ke-4 ya para sahabat di langit musik, di top 50 dangdut dengan mencapai 22.900 pendengar. Keren kan nih, terus streaming ya. Untuk kalian para Lesti lovers dan juga Leslar lovers, semangat streaming lagu-lagu dari Bunda Lesti Kejora ini. Dan kita lihat ini ada unggahan dari RDI971 soal Lesti Kejora semakin jago berkuda, netizen badan mungil nyali besar. Kita lihat caption RDI971 ya. Lesti Kejora kini sedang fokus belajar olahraga berkuda. Kegiatan itu sering pula ia bagikan ke akun media sosialnya. Dalam unggahan terbaru, Lesti Kejora sudah terlihat jago menunggangi kuda. Dia mampu mengendalikan kuda tanpa harus didampingi atau dipegangi oleh pelatihnya. Walaupun demikian, pelantun lagu Kejora ini mengaku belum jago berkuda sehingga masih harus belajar terus. Momen ini membuat Lesti Kejora terlihat sangat keren di mata netizen. Banyak dari mereka yang akhirnya memberikan pujian untuk Lesti dan mendoakannya agar semakin lebih jago. Masya Allah, tabarakallah. Bunda Lesti Kejora ini emang ya kecil-kecil cabai rawit, meskipun badannya mungil tapi ia bisa segalanya nih para sahabatnya, multi talenta banget nih.
Ada banyak komentar mengatakan Masya Allah, tabarakallah, sehat-sehat Bunda Lesti. Tetap semangat belajar berkudanya. Amin ya, keren banget nih emang Bunda Lesti. Sehat-sehat untuk Bunda Lesti Kejora. Kabar berikutnya kita lihat unggahan dari Langit Musik yang mengatakan siapa yang udah nonton video penampilan Lesti Kejora duet bareng Ahmad Dhani ini. Setuju nggak bagian lirik mengalirnya itu? Candu banget. Selain versi Lesti, kamu juga wajib dengerin versi original Dewa 19 di Langit Musik dong. Jangan lupa dengerinnya pakai Langit Musik Premium biar dengerinnya tanpa iklan. Ini terkait unggahan Langit Musik Lesti Kejora versi Cengkok Sedang Ingin Bercinta Dewa 19 menjadi trending setelah dinyanyikan oleh Lesti Kejora. Sebelumnya Ahmad Dhani juga pernah menggandeng Ayu Ting Ting dan juga Elvy Sukaesih. Mana versi Cengkok yang paling kamu suka nih para sahabat? Ada banyak komentar nih di unggahan Langit Musik yang mengatakan setuju Min, mengalirnya candu banget, terngiang-ngiang kan nih ya, mengalir-mengalir. Masya Allah emang bikin candu Cengkok Lesti Kejora, diulang-ulang dengarnya gak pernah bosen. Versi Lesti yang benar-benar rame dan jadi tren, terngiang-ngiang terus. Dan kita lihat nih para sahabat unggahan instastory dari Cici Mereziska nih para sahabat, yang mana dalam unggahan story miliknya kita lihat ya, ada unggahan ini yang mengatakan dilancarkan semuanya, amin tuh ya. Di unggahan story dari Cimer ini ada Papa B yang lagi syuting Bunda Lesti Kejora dan Papa Bilar yang lagi kiss-kissan tuh. Aduh, Masya Allah cute-nya. Aduh, para jomblo pasti baper melihat ini nih ya. Ada banyak komentar ya mengatakan Masya Allah, tabarakallah, kissnya cute, gemoy, Leslar, bahagia selalu Leslar, amin ya robbal alamin. Dan di slide berikutnya unggahan dari Cici Mereziska ya para sahabat, di unggahan story miliknya tuh terlihat Bunda Lesti Kejora lagi rekaman nih, rekaman untuk lagu terbarunya nih, pasti ciptaan dari Papa Rizky Billar ya. Ketinggalan nih, ada Papa Rizky Billar yang selalu menemani Bunda Lesti Kejora di sampingnya tuh. Papa Billar nemenin Bunda Lesti Kejora di studio rekaman. Masya Allah, tabarakallah ya, bismillah, apapun itu semoga dilancarkan ya para sahabat. Seperti komentar dari Nunung Awali yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim, apapun yang dijalankan semoga sukses berkah dunia akhirat, amin ya robbal alamin. Kita lihat ya para sahabat unggahan story dari Papa Rizky Billar nih, yang mana kita lihat nih bakal segera launching produk terbaru dari Leslar nih para sahabat. Ada parfum ya dari Leslar, minggu depan sudah rilis guys katanya nih, parfum dari Leslar nih para sahabat. Yuk nanti kalau sudah launching kita borong-borong ya. Dan kita lihat nih para sahabat unggahan dari akun Instagram Ayah Kejora, yang mana dalam unggahan ini terkait Abang Al-Fatih, dimana dalam caption Ayah Kejora pun memberikan emoticon love dan ciuman hangat untuk sang cucu tercinta. Slide demi slide unggahan dari Ayah Kejora ini nih para sahabat soal Abang Fatih yang tentunya bikin kangen si Aki dan juga si ininya Abang Fatih nih para sahabat. Ada banyak komentar di unggahan Ayah Kejora ini yang mengatakan Masya Allah, Alhamdulillah ya Ayah, cucu Ayah, Mamah Kejora makin pintar, makin banyak tahu bisanya. Semoga kita semua selalu sehat, panjang umur, bisa melihat tumbuh kembangnya Abang Fatih. Komentar lain juga mengatakan Masya Allah, Abang ganteng dan soleh. Masya Allah, cucu Aki yang selalu ngangenin, sehat-sehat Leslar dan keluarga besar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini juga Rizky Billar mengunggah sebuah postingan soal Abang Fatih. Di sini ia mengatakan hari demi hari berlalu, waktu berjalan begitu cepatnya, tak terasa. Engkau yang dulu hanya bisa berpasrah, sekarang engkau ini kini mampu meronta. Fatih, kata Rizky Billar, betismu yang tumbuh bak ubi di ladang Pak Fuad, kini Papa harap mampu menopang setiap langkahmu yang hebat. Papa kan selalu ingat saat pertama kali kau memanggil Papa, walaupun mungkin maksudmu ngomong gak Papa. Tapi gak apa-apa, itu perasaan yang tak bisa terdeskripsikan saat itu.
Semoga kelak puisi indah ini bisa menjadi pengingatmu bahwa papa akan selalu menjadi penerang tempatmu bertukar tawa, bertukar canda, serta bertukar cerita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ungkap Rizky Bilar. Di sini ada fans yang mengatakan ini salahnya Ubi Pak Fuad apa ya Pak? Masya Allah, abang yang dulu pasrah sekarang udah gak pasrah katanya ya. Mau terharu gak jadi karena Ubi Pak Fuad. Masya Allah, jadi tren lagi nih Ubinya Pak Fuad Min. Komentar lain juga mengatakan itu yang membuat saya ketawa pertama. Mau nangis terharu kok ada Ubi Pak Fuad katanya nih. Masya Allah, yang jadi PR-nya Pak Fuad siapa, orang Cianjur atau Medan katanya nih. Aduh, si papap ada-ada saja ya. Kabar berikutnya kita lihat unggahan dari Leslar Record dan juga Rizky Bilar. Soal Leslar Record, kita lihat captionnya. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap perjalanan dimulai dengan langkah kecil. Benar banget nih ya. Semangat sukses selalu untuk karya-karya idola kita Lesti dan Rizky Bilar. Di unggahan Rizky Bilar tersebut ada Irwansyah yang mengatakan bismillah. Bismillah ya, congratulations for coming Leslar Record. Besok ada apa nih katanya nih ya. Komentar dari para fans juga mengatakan Masya Allah, bismillah, semoga berkah dan barokah, selalu ditunggu project terbarunya. Dan kita lihat para sahabat unggahan dari Prestige Promotion soal Lesti Kejora dan juga Ahmad Dhani. Ini para sahabat, kita lihat captionnya. Wah, duet Ahmad Dhani dan Lesti berjudul Sedang Ingin Bercinta trending di YouTube loh. Ceritakan pengalaman kalian di konser 51 tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani nih. Yuk ceritain pengalaman paling berharga kalian saat konser 51 tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani. Ada banyak komentar mengatakan di TikTok juga trending Min, saking viralnya duet penyanyi yang pernah nyanyi ini pada muncul berbagi rezeki buat yang lain katanya ya. Ada juga komentar lain mengatakan bangga banget mempunyai idola Lesti Kejora. Konsernya ditunggu dari jam 8, gak nongol-nongol. Pas dedek nongol dikasih yang terakhir, satu lagu lagi. Tapi oke, hasilnya melebihi yang duet berjilid-jilid. Dan duetnya berhasil trending YouTube, TikTok. Pokoknya semua termengalir-mengalir. Masya Allah, tabarakallah. Ini para sahabat unggahan dari Cici Merziska ya, soal Papa Bilar. Ada juga Haris Friza dan juga Excel nih para sahabat. Dimana dalam caption Cimer mengatakan mantap banget ini mah Rizky Bilar, Haris Friza dan juga Excel nih para sahabat. Ampun Bang Jago, sepertinya ada yang sudah cukur kumis nih. Ada banyak komentar mengatakan sepertinya ada yang cukur kumis dan jenggot ya. Bener gak sih? Gak salah, lihat kan ganteng-ganteng semuanya. Maaf ya Ci, Masya Allah. Glass Cici Merziska, manajer terbaik, terkeren pokoknya, titik, no debat. Selalu memberikan vitamin tentunya soal Leslar. Dan kita lihat nih unggahan story dari Bunda Lesti Kejora yang mengunggah postingannya foto bersama Bang Haris Friza nih. Kita lihat di unggahan Bunda Lesti Kejora mengatakan, Haris Friza, abang gue nih senggol dong, kata Bunda Lesti tuh yang panas makin panas melihat unggahan story dari Bunda Lesti Kejora tersebut. Ada banyak komentar mengatakan orang kok pada riweh, mereka yang jalanin, mereka berdua yang saling tahu, gak usah sok riweh lah. Bersihin hati sama pikiran deh, insya Allah adem, ayem, damai, sentosa. Tuh betul banget ya, yang suka punya pikiran jelek, mainnya kurang jauh dan hidupnya gak bahagia kayaknya deh. Dan gak asik buat diajak temenan, tuh betul banget ya para sahabat. Dan kita lihat nih ada unggahan dari Leslar Lux yang mengunggah sebuah postingan harga kacamata Papa Bilar dari Gucci nih. Harganya nih, kacamata aja harganya mencapai Rp5.460.000 nih para sahabat. Masya Allah, berkah barokah rezekinya ya Leslar. Dan kita lihat nih para sahabat, siang ini mereka masih membuat video klip ya para sahabat. Kita lihat juga nih ada video baper dari Bunda Lesti dan juga Papa Rizky Bilar tuh. Masya Allah, mereka ngetawain apa nih ya kira-kira. Jadi kepo nih para sahabat ya. Ada banyak komentar di unggahan ini ya yang mengatakan kalau yang kayak gini dibilang apalagi ya sama Kona katanya nih.
Ada juga komentar lain yang mengatakan mereka lagi nertawain yang lagi rame tapi nggak jelas apa yang diributkan. Yang lain pada ribut, yang diributin lagi asyik. Sebagai fans nggak usah terlalu ikut campur lah, cukup nikmati saja, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Doakan selalu yang terbaik untuk mereka, amin ya robbal alamin. Betul banget ya para sahabat, doakan saja yang baik untuk mereka. Kabar berikutnya kita lihat story dari Rizky Billar nih, yang mana dalam unggahan storynya mengatakan baru dengar musiknya istri aku nangis terharu, at least Kejora. Ini lagu kedua setelah Kejora yang buat dia katanya ya ampun, jadi gak sabar lagu persembahan dari aku untuk istri aku ini segera rilis. Terima kasih Mas Andi Rianto sudah buat musiknya seindah dan semegah ini. Insya Allah menjadi salah satu lagu terbaik dari Lesti Kejora. Dan unggahan Rizky Billar tersebut di-repost kembali oleh Merziska ya para sahabat. Di sini ia mengatakan bangga banget gue sama kamu Rizky Billar bisa bikin lagu sebagus ini. Dengar Lesti Kejora nyanyi merinding, kita semua terharu banget. Semoga lagu ini bisa dinikmati semua orang dalam negeri dan juga luar negeri. Amin ya robbal alamin. Diunggahan Rizky Billar ini langsung dibanjiri komentar yang mengatakan Masya Allah terharu. Terima kasih juga Bunda Angel yang sudah selalu sayang Leslar seperti kami dengan segala apapun yang sudah terlewati. Masya Allah. Lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat unggahan dari Hafiza Devi Anjani dan Lesti Kejora yang mengunggah postingannya nih kemarin. Kita lihat captionnya, kerja sambil liburan katanya nih para sahabat. Masya Allah tabarakallah. Pokoknya sehat-sehat kalian, bahagia selalu untuk kalian ya para sahabat. Ada banyak komentar di sini. Lesti Kejora gercep mengatakan Masya Allah tabarakallah tentunya nih. Dan di sini juga ada Haris Friza yang mengatakan seru katanya nih ya. Serta ada juga komentar lain yang mengatakan Masya Allah tabarakallah, sehat-sehat dan bahagia selalu semuanya. Amin Allahumma amin. Masya Allah, semoga Allah selamanya menjaga kalian bersama dan bahagia selalu kalian. Amin ya robbal alamin. Dan kita lihat ya para sahabat, unggahan nih dari Bunda Lesti, Papa Billar, Haris Friza dan juga Hafiza Devi Anjani ya para sahabat, yang Masya Allah nih serunya ya mereka nih. Meskipun mereka lagi kerja tapi tetap merasakan liburan yang luar biasa nih para sahabat. Ada banyak komentar nih di unggahan ini ya yang mengatakan Masya Allah, saya yakin pasti keren hasil musik videonya karena didukung mereka yang pada keren, sahabat yang sudah ahli di sinetron. Masya Allah, tabarakallah. Kita doakan saja yang terbaik ya para sahabat. Semoga membawa keberkahan buat Leslar family, sehat selalu dan bahagia terus bersama si Kasep Abang Al-Fatih. Amin ya robbal alamin. Dan baiklah para sahabat, tentunya itu saja dulu kabar update yang bisa Mimin sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.